Sebanyak 15 tim dayung dari TNI dan 20 tim dayung umum berpartisipasi dalam kejuaraan nasional dayung perahu naga Piala Panglima TNI 2024. Kejuaraan ini mempertandingkan nomor 500 meter. Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi menyatakan pelaksanaan kejuaraan nasional ini sudah menggunakan standar pertandingan internasional dengan dukungan dari Pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia. Itu diikuti oleh sekitar 15 tim dari TNI dan 20 dari umum. Pesertanya sekitar 535 orang. Di atlet dengan ofisialnya sekitar 535. Kalau olahraga dayung, saya berharap negara-negara kawasan itu bisa kita undang, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, kemudian India, kita undang untuk melaksanakan kegiatan. Jadi lombanya akan diagendakan? Ya, akan diagendakan. Kedepan, kejuaraan ini akan dijadwalkan rutin dan melibatkan tim dayung dari negara-negara kawasan lain. Para atlet potensial dan berprestasi dari kejuaraan ini akan dibina lanal dan disalurkan ke KONI. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.